Sambil jadi terasa hati gak sama manajer itu, bos? Udah, semalam. Semalam kagak, gigi masih sakit. Komen gue udah tau dibaca, ini gue baca. Gak kebaca kali. Narkotika, mas. Offline? Biasa aja. BNN ongoing. Gua ongoing, tinggalin dapat dari mana? Tersarap. Iya, jadi line pertama gue mungkin nanti satu yang dari Cikokol kali terus Cawang, terus ntar Cipulir, Tanah Abang, Cawang, ntar jalur ketiga gue kalau bisa udah keluar Mangga Dua, Pademangan, Priuk, Cepaka Putih, Cawang. Muas, halo Yok, lu gak kangen sama gue Yok? Gue kangen namparin lu Yok. Tramadol buat nanti nyeri akut. Oh, kalau biasa berarti udah kebiasaan, mas. Maksudnya? Nggak apa-apa, asal dosis sesuai anjuran. Ya, emang gue dapetnya dari dokter. Gojil-gojil, mas, belakangmu ada yang terbang-terbang. Nyamuk, biasa kalau malam nyamuk, kalau pagi lalat. Sini tempatnya aneh. Ara nonton live gue. Ara, lu gak rindu sama gue? Wah. Pilih lain Madura apa Muria, mas? Madura lah. Suaramu api, mas. Emang lagi bindeng. Gue tuh masih demam bener ya. 4 hari gue demam. Yogi Akbar ngapain? Eh, Yok, biarin aja sih. Lu ada cewek cakep ngeliatin gue malah lusir-lusir. Naknia, halo. Ini bininya Dikin nih. Beda tramadol itu, mas, kalau nggak salah. Mana gue tahu. Apa tuh ngomong apa tadi? Orang biasanya kalau bus sudah siap baru launching, ini malah kebalik ya, mas. Kenapa ya? Kan gue launching perusahaan nih yang kemarin. Bisa mah nunggu operasional, nunggu hari baik, mas. Gue kan ngeliat kalender Masehi, kalender Hijriah, harinya kan gue cocokin. Oh iya, mana hari yang cocok ya? Orang kalau usaha ngitung hari, mas, gue, mas. Dari dulu gue mau buka jalur operasional pertama kapan itu gue tentuin harinya, gue lihat, oh hijriahnya tanggal segini, jatuh harinya tanggal segini, gitu. Kagak asal buka aja. Mas Ran suka buku baca apa aja? Kalau dulu waktu sekolah Ghostboom tuh suka gue, yang bentuk novel-novel gue suka semua. Tapi makin tua malah senangnya baca komik, mas. Kalau request seminar pakai kostum kayak gitu kira-kira berapa, mas? Anjir. Janganlah, wibawa gue hilang ntar. Gue kalau ngisi seminar ganteng, mas, pakai safari, pakai hem, pakai jas. Cuman berhubung jasnya udah kagak muat. Vlog Mas Rian nyetir bis besok. Guys, endorse sudah dibuka kembali. Iya, lu kalau pengen endorse-endorse nih waktu yang tepat lu. Video-video gue, bos, booming semua. Majalah Bobo mah langganan gue dulu waktu SD. Yuk samperin bikin surprise Om Rian. Hei Ara, lu mentang-mentang lama gak ketemu gue, manggil gue am om. Lu udah gak sayang lagi sama gue. Tiket MTI berapa, mas? Murah, mas, 150.000. Bisnya ada toiletnya, gue kasih snack, roti. Rotinya aja Aoka, mas. Kagak roti yang cetakan rumah, cetakan pabrik. Gue mau beliin sari roti 4.000 satunya. Wah, agak kuat gue. AOK aja deh, yang 2.000-an. Seenggak-enggaknya bisa buat ganjel lah. Kapan ada seminar daerah Wonosobo? Atuh lu ngomong sama Sono suruh ngundang gue. Masa gue datang-datang isi seminar, kagak ada yang ngundang. Dari kira kampanye gue, ya kan? Itu maskot MTI ya, mas? Ini Godzilla. Tuh lu gak ngeliat matanya? Ini giginya. Majalah Bobo. Iya itu yang Bona. Belalainya 12 meter. Sama yang kecil tuh. Siapa namanya? Itu. Mas, lain perdana kapan ya? 24 Juni. Kencana gagal, mas. Gagal apa sih?
perusahaan dia mau operasional mau enggak, ya suka-suka mereka lah. Mas, lu tuh doain aja yang terbaik. Kenapa jadi dikait-kaitin sama gua? Gua kan cuman konsultan aja buat nata keaginan sama apa namanya, sama SDM. Gua nggak ngendalin operasional, nggak ngendalin keuangan, kok jadi pada bawa-bawa ke gua. Emangnya bencana punya gua? Otaknya dibenerin. Bu nama rongrong, betul. Bu nama rongrong. Pantes fan gua tadi baik banget kok, oh, karena tramadol. Lah kan emang gua sayang sama lu, Riz. Wajar kalau gua fan sama lu. Nada gua lembut. Turun di KM233 bisa kan ya, Mas? KM233 mana sih, Mas? Brebes, Mas. Kalimantan Timur hadir, Mas. Waduh, Bolip. Anda nggak rindu sama saya, Mbak? Mas, MTI masuk berikut, Mas. Insya Allah nanti bis ke-3, Mas. Bis ke-56 berarti. Kadal buntung. Sebenarnya kasih wadah, Mas. Gue kasih plastik, ntar. Plastik, gue sablon. Depannya logo MTI, belakangnya kata-kata mutiara dari gue, ya kan. Terima kasih kepada kalian. Terus gitulah. Ntar gue terus kata-kata yang enak, gue sablon. Dari tadi punya aku nggak dibaca, nggak kebaca. Yang komen banyak. Mas Rian gimana, sakit gak jatuh kepleset? Sakit mah kagak, malunya. Lagian itu bisa-bisanya CCTV ditembakin ke situ. Mau ngeliat apaan coba? Lagian gua nggak ngeh kalau itu jalur buangan sabun. Saking senengnya, ya kan? Bisa dapat bis pertama, jadi nggak ngeliat jalan. Yang dilihat masa depan. Ngejengkang. 12 jalur Madura cukup gak, Mas? 12 jalur berarti 24. Gak usah gede-gede. Madura memasukin 16 aja ntar. Agak, gue mau tetap calo. Lu gak ngeliat kerjaan gue tadi? Nata keagenan, nata terminal, nata loket, ya kan? Nata jalur. Bosnya kalian, Mas. Gue calo. Calo terkuat di bumi. Enggak, gue gak ngerasa MTI punya gue. Sumpah demi Allah. Sampai sekarang pun gue gak ngerasa nih kalau MTI ini punya gue. Enggak. Justru malah lebih ke arah ini MTI punya kalian, bener-bener. Keren lah kalian. Sesekali Mas Topi juga. Lah tadi habis gue pakai keluar buat makan sate ini.